5 Brawijaya, Bapak Maijen TNI Widodo Iriansa, Edsos MM. Selamat sore Bapak. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran, MSC. Selamat sore Bapak. Yang saya hormati Bapak Wakapolda Jawa Timur, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Slamet Hadi Supratoyo, SHMH. Ini sebetulnya sudah terbentuk kurang lebih 1339 Kampung Wani Semeru Joko Surabaya. Industri tangguh, pasar tangguh, tempat ibadah tangguh, dan ada pekerja konstruksi tangguh, hotel tangguh, restoran tangguh, kafe tangguh, dan kita juga sentra PKL tangguh. Warga Surabaya, Ibu Wali Kota Surabaya, Bu Risma, terima kasih. Pak Wakapolda, beserta TJU, Polda Jatim, dan REM 084 Baskara Jaya, para TJU Kodam 5 Brawijaya, warga Surabaya, itu tadi sudah memaparkan, menyampaikan, sudah terbentuk 1339 RW Kampung Tangguh di Surabaya ini. Ini sungguh kemajuan yang luar biasa, Ibu. Kami sangat mengapresiasi kerja keras Ibu yang sudah menunjukkan hasil, di mana tadinya Kampung Wonorejo ini ada yang positif 2, sekarang sudah sembuh total. Ini salah satu wujud, salah satu wujud terbentuknya Kampung Tangguh. Kampung Tangguh Semeru, Wani Jogo, Surabaya. Pak Kapolda, sahabat saya, terima kasih sudah menginisiasi ini, dan ini sudah menjadikan petunjuk perintah baik Kapolda maupun Pangdam untuk seluruh Jawa Timur digelar Kampung Tangguh seperti yang ada di Surabaya ini. Mudah-mudahan dengan tergelarnya Kampung Tangguh seperti ini, kita bisa menumbuhkan rasa disiplin masyarakat. Terutama kita menjalani masa menuju new normal. Kita mau tidak mau dalam menghadapi ataupun menjalani masa new normal ini, kita harus bisa menjalankan protokol kesehatan. Sebenarnya kita menjalani protokol kesehatan sangat sederhana sekali. Yang terpenting, kita kemana-mana harus pakai masker. Masker ini salah satunya penyelamat kita 60% dari kita bisa tertular virus COVID-19. Kita harus rajin cuci tangan. Dari manapun, pulang rumah sebelum ketemu anak istri, sebelum ketemu keluarga, cuci tangan dulu kita. Sering-sering cuci tangan, dan kita kemana-mana harus jaga jarak. Seperti sore hari ini kita lihat, kita duduk seperti ini. Memang awalnya kita tidak terbiasa. Tadi disampaikan, kita membiasakan hal yang tidak biasa. Sangat bagus sekali itu. Kita dulu pakai masker kemana-mana diketahui orang, pasti. Tapi nanti kita akan diketahui orang kalau kita nggak pakai masker. Dulu kita kalau nggak mau jabat tangan sama orang, dikira sombong. Dikira itu ego. Tapi kalau sekarang kita berjabat tangan sama orang, malah kita dihindari. Karena apa? Kita tidak tahu sampai kapan virus atau COVID-19 ini bisa hilang dari bumi atau dari Indonesia. Kita semua tidak tahu. Bahkan tempatnya pakar-pakar kesehatan WHO sampai detik ini belum bisa merumuskan, belum bisa menemukan serum COVID-19 ini. Makanya khusus warga Wonorejo yang sore hari ini mendapatkan kehormatan dari Ibu Wali Kota untuk launching Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Surabaya ini, bersyukur sehingga ini menjadikan contoh, dan mudah-mudahan RW-RW yang tetangga-tetangga di sini ini seperti Kampung Wonorejo ini, tidak ada lagi yang kena COVID-19. Karena yang kita lihat itu, yang kita hadapi tidak kelihatan. Kalau perang, gampang tentara ini, karena musuhnya sudah kelihatan. Tapi yang kita hadapi sekarang ini nggak kelihatan, nggak bisa kita lihat sama kasat mata. Wasiaskan nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ketua Kejaksaan Negeri Surabaya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, selamat datang Pak, cukup hadir, dukungannya luar biasa. Warga RW 04, Kelurahan Wonorejo yang saya banggakan. Selamat sore! Selamat sore!
Terima kasih Bu Risma. Tadi sudah berikrar. Ikrarnya lengkap. Mulai dari diri sendiri, keluarga, kampung, lingkungan. Wani. Wani apa? Empat. Wani jogo, wani sehat, wani sejahtera, wani ngandani. Makanya PDP-nya bisa berkurang. Yang positifnya bisa berkurang. Tadi disampaikan yang positif 3 sudah 0 sekarang. Yang PDP 2 sekarang tinggal 1. Yang ODP 9 sekarang tinggal 7. Saya berharap wani sehat ke depan makin digelorakan, Bu. Saya berharap teman-teman yang ada di Satgas Wani Sehat ini begitu mendengar ada warga yang keluhan COVID langsung bisa action, langsung bisa di rapid, langsung bisa di swab, langsung bisa di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, sehingga reaksi kita jauh lebih cepat, masyarakat kemungkinan kesembuhannya jauh lebih tinggi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bu Risma ini semua akan semakin baik. Kampung Tangguh, Wani Jogo Surabaya, insya Allah Surabaya akan segera terbebas dari COVID-19. Bisa Pak ya? Bisa? Ya mari sama-sama kita jogo ini Surabaya ini. Gotong royong sudah kelihatan. Kebersamaan sudah kelihatan. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar simbol-simbol saja, tapi ini merupakan kenyataan. Saya yakin, kenapa? Warga Surabaya ini terkenal dengan tekadnya yang luar biasa. Ya. Kotanya yang luar biasa. Sehingga apa yang disampaikan Ibu Risma tadi, protokol-protokol mal tangguh, pasar tangguh, kemudian warung-warung tangguh, insya Allah bisa terjaga karena dimulai dari diri sendiri. Apa yang paling mudah yang disampaikan oleh Pangdam tadi? Masker ini, Bu. Ya, Waningan Dani tadi jangan lupa, Pak. Satgas Waningan Dani. Kalau ada yang enggak pakai masker, tegur, Bu. Mudah-mudahan berani ini. Karena 60%, betul 60% menurut penelitian dari lembaga kesehatan. 60%. Nah, sementara di jalan kita temukan kan banyak yang enggak mau pakai helm. Enggak mau pakai masker. Saya berharap dengan adanya Satgas Waningan Dani ini, sebelum dia keluar kampung kalau nggak pakai masker sudah dikasih tahu. Saya juga nitip pesan nih sebelum saya akhiri. Ini sekarang lagi banyak kasus, tapi bukan di Surabaya. Di Surabaya ada satu kasus, Bu, yang rumah sakit paru. Ya, tembok apa? Kampung Tembok atau apa namanya itu? Rumah sakit paru Karang Tembok. Saya berharap kejadian itu tidak terulang lagi di Surabaya. Ini melalui Zoom meeting, semua dengar, kalau ada yang keluarganya terkonfirmasi positif, mohon jangan dibawa paksa. Kenapa? Itu enggak wani sehat itu. Nanti dia bisa tertular. Yang pertama, kalau sudah tertular bisa menjadi klaster baru. Nah, ini saya tolong nitip, kalau ada yang sakit apalagi misalnya menjadi korban, amit-amit mudah-mudahan tidak ada lagi, semuanya sehat sampai meninggal dunia misalnya, saya nitip jangan diambil paksa dari rumah sakit. Biarlah Satgas gugus tugas dari Kota Madya nanti yang akan urus untuk pemakamannya. Nanti bisa disaksikan oleh keluarga. Nanti kalau diambil paksa bisa menjadi sarana penularan baru. Yang tadinya sudah nol karena ada kejadian itu, bisa nambah yang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga merupakan perbuatan pidana, Bu. Perbuatan pidana. Pidana apa? Undang-undang masalah penyakit menular. Jadi tidak boleh kita mengambil sumber penyakit menular terus kita paksakan. Padahal kita tahu akibat daripada upaya tersebut membuat risiko orang lain tertular. Nah ini saya nitip benar ini.
Mudah-mudahan Wani sehat, Wani ngandani, tolong disosialisasikan. Pakai masker. Yang kedua, kalau ada apa-apa jangan dipaksa dibawa ke rumah sakit, diambil dari rumah sakit. Gak enak dengernya. Orang Surabaya ini santun, sopan. Kalau dikasih tahu cepat denger, jangan lagi. Ini mudah-mudahan ini ketua RW. Halo Pak RW. Halo. Ini yang di tele, yang dua, di 1. Hadirin, dengan demikian Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Surabaya, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, telah diresmikan. Surabaya sehat. Surabaya Wani. Good job.